Pada hari ini kita bekerjasama dengan pihak Persatuan Pemandu-Pemandu Lori Semenanjung Malaysia datang ke pejabat kita dan bergotong-royong dengan kita punya anggota memasak daging, memasak bubur lambuk dan juga mie goreng lah untuk untuk juadah berbuka puasa pada pengguna-pengguna jalan raya. Tujuannya adalah untuk kempen jalan raya. Walaupun kita percaya rentas sempadan tidak ada rentas sempadan, tetapi kemalangan dah berkurangan, tetapi kemalangan maut masih lagi menjadi-jadi di Kuala Lumpur kerana apabila kenderaan kurang, terutamanya waktu malam, orang akan laju dan berlaku kemalangan. Jadi kita tengok yang lepas, yang budak muda 3 orang aksiden yang mati, jadi motosikal banyak meninggal di waktu malam, especially masa time kosong tu. Jadi this is the purpose lah kita datang, kita nak mengingatkan kepada masyarakat supaya dalam keadaan PKP memang betul kemalangan agak sedikit kurang kerana kereta dah mula berkurangan, tetapi sekarang normal day dah, kalau hari Ahad je jatuh ke 70 ke 80 kes, tapi kalau hari biasa ni telah capai 180 kes sehari. Mana dah balik normal case lah, balik di Kuala Lumpur.